Ngumpul itu intinya malah membahas lokasi Bapak Ibu. Pak, pembahasan bagaimana? Ya perlu waktu. Karena untuk memahami pengisian data, mungkin perlu pelatihan, mungkin perlu berkunjung ke lokasi. Sudut perguruan tinggi beda lagi, lihat objek itu mungkin, wah ini menarik, jadi lokasi KKN ya Pak ya. Saya malah usul kepada Pak Rektor nih, langsung saya terjun di forum ini. Saya usul 17 lokasi itu menjadi destinasi KKN Pak. Pak Kepala LP3M sudah diskusi minta dengan saya karena satu warga Pak. Warga Lemu. Ya Pak ya, satu warga. Ya. Oh ya, isinya Pak, betul. Dan kemarin yang dari pertamanya juga gede. Karena gantian binaraga. Jadi saya usul ada KKN di lokasi 17 desa Proklima. Setuju nggak Bapak Ibu? Nah, terkait lokasinya karena Bapak Ibu nanti dititipi 1 bulan Pak. Jangan dicolek-colek orang. Jangan juga kayak, karena saya juga dosen Pak, jangan juga nanti mahasiswa lagi sekolah nyampe biasa ditodok. Ada ini membangun apa? Saluran irigasi, gardu ronda atau apa? Mereka stres Pak. Untuk makan aja susah ditodok bangunan fisik. Itu zaman saya KKN dulu tahun 96 di Bantul. Nah sekarang karena ada topik problem, maka saya sumpah rektor mungkin Universitas Muhammadiyah Lumu punya program unggulan namanya KKN tematik Proklim. Setuju nggak? Tepuk tangan dong. Nah masalah Ubo Rampe, masalah modal fasilitas sarana prasarana dibicarakan. Karena bentuk kolaborasi itu bukan untuk menuding, menyuruh atau menyalahkan, tapi konsepnya siapa berbuat perguruan tinggi menyediakan pasukannya dengan para DPL-nya, Pertamina menyediakan programnya mungkin bibit-bibit yang sekalian dibagi, tapi juga ada pelatihan cara menanam pohon atau pohonnya juga dikomunikasikan dengan lokasi, pengen tanaman apa, yang penting bukan tanaman ganja ya, bukan juga tanaman yang mengundang pencuri, ada Pak tanaman yang mengundang pencuri namanya garu, ya kan? Karena garu itu kalau bisa 6 juta tanaman para sultan di Arab sana itu kalau kecil nggak ada yang mirip Pak, gede dikit sepahal itu yang pencurinya nanti bos-bos itu. Karena itu tanaman aromanya kok aroma kelas elit di Arab. Jadi tanaman yang kira-kira dicuri tapi pohonnya nggak diambil Pak. Jadi tanaman buah, ya kan? Mana ada cerita tanaman mangga diambil pohonnya nggak ada? Kalau dicuri mangganya ya kita pakai dalil agama Pak, alhamdulillah sudah kok, gitu kan? Jadi pikirnya enak nanti. Jadi ada program KKN tematik Proklim. Nah kemarin saya diskusi dengan Pak LP3M, tinggal buku panduannya Pak ya. Buku panduan itu ada dua, buku panduan cara petunjuk teknisnya ibaratnya kalau di pemerintah. Ada form buku yang harus diisi oleh mahasiswa. Ya formnya Excel ini aja, tinggal dikembangkan nanti. Ada hasil buku manual, Pak Wanto Excel, file Excel-nya, hasilnya nanti ada profil lokasi, ada video profil lokasi. Selesai kan Pak Wanto? Semua masalah selesai kan? Selesai sudah. Sebulan selesai. Dengan masukan mahasiswa, nanti DLH tinggal nengok seminggu sekali. Kalau nggak sempat selama sebulan, sekali nggak apa-apa. Pas datang atau pas penutupan, gitu, nggak apa-apa. Terus dari perguruan tinggi, saya pun kalau di oposi ya nengok juga. Kan gak mungkin naik kapal ya. Atau kalau enggak ya saya doakan dari Jogja bimbingan online lewat WA ya gratis ya. Tapi kalau saya datang ya lain cerita gitu. Jadi kita semua bergerak sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya yakin pun Pak Beni dari Makassar pun mau kesini Pak ya, khusus nengok adik-adik yang KKN tematik problem. Karena apa? Ini nanti baru sedikit perguruan tinggi se-Indonesia yang melaksanakan ini. Mungkin ada baru hanya 3. Gak banyak. Makanya kalau bisa, dan Pak Bini juga tahu dari Senin kemarin kan ngintip-ngintip rapat di kementerian itu, mana nih yang perlu diberi penghargaan nih?
kampus-kampus yang berkontribusi terhadap problem. Betul nggak Pak? Salah satu topiknya itu. Siapa tahu nanti di sini menjadi salah satu juga universitas ya dapat penghargaan kementerian. Di samping Pertamina yang mungkin berjuang dengan kalau Pertamina kan propernya apa ya yang jadi andalan propernya. Kalau DLH ya kegiatannya jalan, kalau dari desa otomatis peningkatan kesejahteraan desanya, ekonomi, sosial, dan lingkungan. Jadi semua itu nanti sukses bareng. Allahumma, amin. Nah ini harapannya, nanti saya gak, kalau kelamaan sebutan kan gak boleh lama ya. Nah mungkin itu nanti kita sambung lagi di sesi lain. Nanti kelamaan Pak Rektor itu biasanya habis ini kan kemana-mana ya. Atau mau ngopi dulu. Pak Toto, dan semoga saya senang kegiatan ini bergairah, dan kuncinya dari kegiatan ini adalah kehadiran Bapak Ibu dari tujuh desa. Kalau Bapak Ibu bersemangat, kita pun yang lainnya akan ikut bersemangat. Semua masalah pasti ada, tapi kalau kita rukun, kolaborasi, insya Allah masalah satu demi satu akan kita selesaikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.